Titik seperti ini ya. Anda bisa ini asal-asalan. Mungkin Anda bisa lebih bagus lagi. Oke. Kita lanjut aja. Nah, ini kita buka ini untuk pinggirnya dulu. Kita bikin di kamera. Ya, ini dah kamera. Kita tutup aja. Kamera kita tutup, kita screenshot. Oke. Untuk membuat pinggirnya, kita sedikit gelap dulu. Ini screenshot tadi ya. Kita bikin pinggirnya dulu. Screenshot tadi kita bikin ke alat pinggir. Kita memilih pinggirnya terserah. Tapi ini kita export, simpan. Oke, kita bikin ini. Untuk ini kan kita bikin ini, kita coba membuat gambar-gambar 3D ya. Kita pilih alat ke exposure ganda, kita buka gambar. Nah, ini tadi kita kecilkan dengan 2 jari ya. Pastinya terserah mau bikin yang model gimana, serah. Misalkan ini sebuah contoh ya, dan jadinya Anda bisa bereksplorasi gini. Oke, okay. Yang terjadi kita ke ini lapisan, kita ke lihat pengadikan exposure kuas kita ini berubah menjadi 0. Jadi 0 ya. Kita ke ini, kecilkan. Ini tujuannya untuk menghapus frame. Ya, kita kecilkan dulu. Kita besarkan zoom. Ini tujuannya untuk menghapus frame. Tujuannya untuk menghapus frame ya. Ini sebuah contoh ya. Oke, kita setting dulu. Oke, kita kembali back. Terus kita pilih ini alat hitam putih. Kita pilih untuk terserah mau ini hitam supaya selera. Kita pilih yang selap aja. Ya bentar, ini untuk ini
exposure-nya. Nggak bisa ya. Pilkada kita pilih yang ini. Aduh, kita cerahkan aja biar kelihatan. Kita hitam putih, kita pilih yang cerah aja lah. Oke, kita klik lapisan, kembali pengeditan, hitam putih, klik puas lagi. Dari sini kembali ke hitam, ke nol lagi ya, kita perlihatkan kita pewarnaan ya, nah, pewarnaan ya. Oke, kita selesai. Kita edit di sini. Oke. Jangan take back lagi. Ini sudah jadi ya. Ini tadi terlalu cerah. Jadinya kayak gini. Tinggal di ekspor, simpan. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi ya, oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe nya, jangan lupa untuk di share ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.